Ibu-ibu, luka rilis. Aina orang masak sama Mak Iir. Masak apa sekarang, Mak Iir? Garam asam ayam. Nah, sok, bahannya apa aja? Ayam setengah kilo, cabai merah 2, cabai rawit secukupnya, bawang merah, bawang putih, muncang, apa tuh muncang teh? Oh, Kemiri. kemiri, belimbing wulu, Calingcing tea. tomat, tomatnya tomat hijau. Nih, terus kelapa. Kelapa parut nanti diambil santannya. Ini garam, gula, penyedap rasa. Terus siapin Daun. Sok, yuk. deh. Nih, bawang merah 5 siung. Kita blender ya. Bawang putih 5 siung. Kemiri 5. Biar blendernya nggak kesruk-kesruk. Nggak dirubuk gitu. Nggak gerudus, kita tambahkan minyak. Nih, pakai minyak sayur. Biar lancar blendernya. Sok. Udah halus. Kita simpan dulu ya. Nah, sekarang kita iris-iris dulu ininya. Udah diiris semuanya, beres. Nah, sekarang tinggal campur. Nih, ayam. Masukin ya di sini. Terus bumbunya semuanya masukin. Bebas rasanya, Mair. Bebas, tapi kan ini ayam, jadi ayam. Masa ininya ayam, penyedap rasanya sapi. Udah, cukup. Jangan semuanya ya. Sedikit aja. Nah, sekarang diaduk. Satu boleh, mau sekalian juga boleh. Nih, tambahin. Nih, cabai. Terus, belimbing dulu. Terus ini, cabai rawit. Terus ini. Gini-gini aja. Terus tambahin airnya dikit. Sudah itu kita bungkus.
Sudah 30 menit kayaknya Maiir udah mateng kayaknya ya. Wanginya juga udah kecium. Nih, matiin dulu. Sok meni panas gitu kebulna. Panas. Jempal tuh. Iya, kumaha bukan sih. Enak nih. Uff, mantap. Oh, tinggal di sanguan eta Mama Iir, mantap pakai nasi. Pakai nasi airnya segar. Nih. Sok Maiir naon pesen-pesen nak kanggo eta ibu-ibu. Buat ibu-ibu yang nonton. Kade entong hilap di subscribe sama di like biar Maiir nggak kapok masak. Nah, eta yuk.